bisa dong pas setoran setahun. Ya udah ya, gak usah. Lu bayar yang sebulan ini aja. Lu udah mana duitnya? Setoran lu cuma segini. Mam, lu tahu kagak? Duit segini mau beli bensin seliter aja kagak cukup. Maaf Haji, tadi duit setorannya buat berobat adik ayah Pak Haji. Adiknya sakit. Itu urusan lu. Urusan lu sama gue. Lu bayar duit setoran. Iya Pak Haji. Ayo janji, besok ayah bakal double kasih setoran ke Pak Haji. Awas lu pun bohong. Iya Pak Haji. Kau pecat. Spare part pada naik, BBM pada naik. Gini, bang Imam tenang aja, urusan begini
apa-apa kok Pak Haji, saya udah maafin. Lu emang anak yang baik, Man. Lu bekerja banting tulang buat ngebelain nyalu sama adik lu. Lu juga punya niat mulia mau ngeberangkatin hajinya. Gue sangat salut sama lu, Man. Karena kebaikan lu, sebagai tanda terima kasih gue mau ngeberangkatin hajinya lu tahun ini. Serius, Pak Haji? Iya, serius. Masa Pak Haji bohong? Rencananya Pak Haji juga mau berangkat haji tahun ini sama bini gue. Jadi kita berangkatnya sama-sama hajinya. Makasih, Pak Haji. Makasih banget, Pak Haji. Makasih banget, Pak Haji. Kebaikan Pak Haji gak pernah Imam lupain. Udah, sama-sama, Mam. Lu juga udah baik sama keluarga lu. Katin nyai naik haji.